Mas, kenal no jenenge sampean? Jeneng? Ya. Asli. Jeneng sembarang asli oleh julukan oleh. Asline Chandra Nyala Wiranata, Mbak. Mantep jenenge. Terus cuman sering jeluk gembeng. Apa jeluk gembeng, Mas? Ya, sono lah, cerita. Jenenge Sinner and Go. Sinner underscore N underscore Go. Arti nih? Perkosaan. Perkosa. Corporation. Bisa, ya bisa kamu mau, bisa kamu perusahaan bisa. Mungkin lah bagian Cile. Oke. Kapan sih mas? Bengkel lagi awal yang ngatek. Awal yang ngatek ke suara yang waktu itu mas soalnya. Wis pakai wis langsung lah. Wis mulai langsung koyo saiki apa teko awal dhisik? Awal lah, mulai yo merintis lah teko mesin-mesin sisi cili kan. Terus pertama kali motor sing sampean garap itu apa? Pertama kali bengkel iki. Kaset. Pernah wis. Gone kanca apa teko wong njopo? Kebetulan gone dhewe-dhewe. Oke. Terus asal mu asalnya sampean aku kok kepengin ngedepno bengkel iki karena apa? Yo sak durunge sih teko warung sih, Mbak. Teko koyo wis perkumpulan lah, perkumpulan nang warung sing sing asale mau ambek arek sing aktivitase wis arek nom lah. Ya kapan ngombe tok, yo ono arek sing positif bae upload. Terus dari kaos, terus dari rata-rata sosial kayak sahur bareng, buka bareng. Sip. Terus donasi-donasi nang ngene. Mati-mati asuhan. Terus sampai akhirnya warung gua digosur. Oke. Warung digosur, bingung. Ternyata warung ini bingung. Bingung ini mau, bingung. Ini mendingan aku sih kok gini, tapi saya kok gak kok gini. Oke. Jadi aku di satu kayak ngomongin kan lah ya soalnya. Hanya nih rencana ke sekolah kan yang nih buka bengkel. Cuman aku pengen buka bengkel sih bedo. Antara bengkel ambil rutinitas. Contoh kecil sih sampai saat ini sih pelaku ya. Kegiatan aku mau buka. Musik sih berapa lama lagi? Terus yo sih sana ya bengkel terus. Acara-acara sosial ya lumayan lah sing dilakukan antara arek. Oke. Terus biasane sih Mas lek ono customer sampean iki akeh-akeh ini teko njogo apa teko circle kanca-kancane sampean ngene kok. Sebagian besar sih arek sing wis kenal lama aku, Pak. Oke. Ya contohnya kok arek-arek dhewe. Ya tak akeh sih cuman rata-rata ada di sini, pasti karena ada ini sering katanya gak ada ini, gak ada ini, gak ada ini itu, tak tampung tokoh 100% itu mungkin 70% lah itu ada, sisanya mau gak. Oke, paling cepet itu berapa lama mas? Paling suwi berapa lama? Paling cepet ya, paling paling yes telung minggu sakulatan lah sakulatan lah paling suwi yes, paling cepet ya. Paling suwi itu paling jarene wong-wonge wis paling lambat ya, Mbak. Yes. Paling suwi berapa lama? Paling suwi 2 tahun. Ono 2 tahun.
Iya, aku ceritanya kok sampai rong tahun mas. Yo, kok saking cerewetnya customer ya, kan? Awalnya kan, ini kan rencana kepengen nggak ramai dong. Udah teko WA itu wes ngomong emang nggak ramai gini, Cuma-cuma teko bengkel kasih tau ngarap tapi aku lak minuman. Ya iku sing ngarai, suwe kaya ngono iki, Mas. Oke. Saya yo sing kaya harapan cepet-cepet ngene iki paling ya ojo apa lah, Mas. Mas kaya mau sing gak tau gombol ambek arek. Iso lah di prioritas no mana. Oke. Terus biasanya nang kene iki cuman rimo chopper apa semua motor iku oleh dilebokno kene apa sampean cuman aku cuman garap chopper ngono. Piye? Sajane sih Semarang ya, Mak. Semarang nggak terima. Kayak itu ya. Udah lah. Ya ini idealis lah kalau sih. Iya, betul. Oh, enggak bisa dikur ini. Apa? Balik-balik. Apa semua motor itu sama yang terima? Siapa ya, motor atau terima? Terima kayak apa? Khususnya chopper. Cuman kadang ono sih kayak wong Jawa sing awale dhewe kepengin gawe. Mas aku ya sender Mas ngene. Yo. Kan sing ngono lama enggak? Maksudnya gue sing Jakarta karep isi. Emang sing Jakarta karep isi. Kenapa? Yo tak kenceng no. Maksudnya gue tak racun enggak? Maksudnya gue tak Oke. Cara setan aku lho. Terus sampean ket pertama buka sampai saiki kan ngikuti arus arek Surabaya. Piye sih kesane sampean tentang arek-arek customer saiki iki? Beda enggak ambek sampean pas pertama kali ngirino saiki ambek customer racing sampean saiki mlebu iki? Boleh bedakno yo. Aku juga sama apa, Mbak? Nanti iki lek ngomong perbedaan ya mungkin lek zaman saiki ambek Sampai 5 tahun beginane apa 10 tahun beginane mungkin sih beda, maksudnya beda itu perkembangannya mulai beda. Yang bian itu, yang dua sepeda itu bisa dinikmati sampai kayak dewe. Bisa dikari ting dewe. Kucing nanggo, boleh mangan, aku boleh. Saya ini beda, maksudnya itu seri perkembangan zaman. Saya ini ono mulai kayak acara-acara kolektif lah. Boleh barang ketemu nang di ketemu pada penggiatnya motornya. Nanti maksudnya ke poinnya mau nanti ketemu nih mau kumpul dan bisa bersosialisasi gitu. Lebih mengenal lah maksudnya lebih mengenal siapa sih ya kamu siapa kon siapa kon siapa kon siapa jadi like, misalnya ngomong perkembangan sih lah like, kita nih ngambil 5 tahun atau 10 tahun tuh nanti ya cukup masuk sih cukup. Oh berarti apa jenenge gue saat ini pasaran nih custom apa mana chopper ini lebih akeh sing seneng gitu loh, maksudnya aku kok hype banget loh mas, timbangannya awal-awal bian sampe ngomong 5 tahun, 10 tahun bian permintaan mong sih gak ya, chopper saiki ambek bian gitu loh, maksudnya gitu loh nah bian itu mungkin teko ini lah ya, teko di motor itu teko karakter aku kalau sampean sing sampean sing sampean bangun nang motor sampean ya itu bentuk kocoknya sampean ya gimana. Oke. Cara sampean berekspresi dalam hal motoran. Ya, sate sampean iki ya mau, dalam bentuk motor iki mau ya mau harus sing sampean tumpak iki mau. Sul lah sampean satu sul sama. Oke. Motor iki mau mik lah. Ya iki motor sampean iki ya sampean. Iya, terminan. Oke. Cuman saiki kan rame kan mergo iki, mergo Pak Presiden. Enggak apa-apa. Mungkin masa ini 50% mulai apa sih karena sudah mau terus perkembangannya hari saat ini mulai tepuk sosialnya kegiatannya sehingga skena motor itu mau kalau lebih maju itu dalam hal yang mau mungkin dari arah-arah nomor itu kenal nomor motor itu caranya beda apa? Ya ini mau yo. Karena akhir lah, anggap aja penggiat motor dari klub ini kita ini cara berekspresi nah, masyarakat kita ini dalam hal
sumbangan apa istilahnya berkontribusi dengan masyarakat. Jadi mau nggak sih, wong-wong saiki lebih mengenal Chopper iki ya mungkin karena arek 66 mungkin gawe acara kang ngono iki mau acara sosial sing iki lho, maksudnya Chopper iki gak digawe apa kayak nang embong tok iso kayak sing positif. Iya, berarti skena motor Chopper iki sing duwe iki gak merek sing urak-urakan ngono. Gak sing melulu. Oke. Mas, apa Chopper iku gunane arek sing sugih tok ngono? Apa arek sing sisine cilik, apa arek sing maksudnya modalnya pas-pasan, maksudnya sisine sepeda iki cilik tapi tak gawe Chopper ngono ku. Ono enggak sih arek koyo ngono? Kadang-kadang ku ono arek beberapa sing minder ngono lho. Aku lho sakjane kepengin gawe sepeda Chopper. Tapi sepedaku kan elek. Engko lek aku dinyek ambek arek sing bener-bener Chopper iku mesin-mesin luar negeri piye? Menurut pendapat sampean kayak ngono ku? Lah aku sih. Gak perlu lah kalau ngono. Gak perlu. Karena lagi sampean lah ngomong Chopper ya. Sampean lagi nyuruh berita ke barat. Oke. Sedangkan nang barat iki kayak iki motor Harley iku wis motor standar iki kono. Jadi wong duwe ke Harley tipe sporter atau tipe pantai atau tipe sampel kono iku nah kan wis biasa. Wis cara nang kene iki merokok GL kono. Oke. Makane kan sempet kan ana wong sing wong Harley aneh iku ngomong ada lesan custom itu sebenarnya ya motor-motor umum yang ada di Indonesia. Jadi iki iki di sini. Malah salah lek motor custom itu kudu sing nggonane luar negeri ku. Ku sing salah wong e. Salah wong e. Iku aku lek kerane goblok, Pak. Oke. Terus 2021 iki kan wis singer iki kan wis mulai jenenge iki wis sapa sih sing gak kenal singer. Aku lo fan-e lo, aku oleh fan-e lo. 10 tahun mana Mas? Pengen ini singer iki dadi koyo piye? Pengen ya? Iyalah. Pengen ku ya, mau kalau kepengen. Lho, gak apa-apa to. Diamini. Kepengen ku lho karena Amin. Terus 50% teko bagian teko singer iki mau iso apa sebenarnya bermanfaat gawe sekitar lah mungkin kampung ini lah syukur-syukur sok kayak wak nih pong di luar sekitar ini kayak pong jopo sih kurang ngamu tayo po syukur-syukur kak dulu di ono wacana di franchise no kak Mas apa gitu? Di franchise no maksudnya Mas aku tak tuku jenengmu yo aku buka nang kene ngono. Woi kenapa itu aku sebenarnya aku. Oh jadi wacana kayak ngono iki gak iso ya. Tapi kudu tetep singer iki siji. Apa boleh ngale. Ya ngomong duwe iki pasti cepat maju lah ya. Ya. Nek ngomong-ngomong kaya sing tapi gak iso. Kenapa? Iki ngono tetep biasa gitu. Oh, jadi apa sih prinsipnya sampean ngedekno singer iku memang dari sampean pribadi. Yes, iki singer iki is nggambarno arek-arek, Mak. Gambar arek-arek. Dan ketika misalnya singer ini mau ditukar sama uang, ini juga rare. Wah. Ini duduk rare banget lah. Kalau sampai kayak misalnya lagi sama di duit, tapi sama gak ngerti rare. Gak kenal sama aku, konco aku, uang sekitar kesini berpengaruh gawe aku. Sama sebagai uang sih di duit, kepengen franchise sama ya, sama aku kepengen buka bangga lah, pengen gini. Ya mau kok, tapi ya ojo. Nek, kepengen gaya singer aku, ojo lah. Mending gaya tenang Liana lah, sing tak karena Liana. Oh, sama kayak pernah sehati, kayak ngono. Soalnya singkatan gue ini betul apa ya? Betul. Udah tak kau bayar dalam itu nggak jadi lebih lebih. Oh. Jadi nih, kalau lagi mau sing pertama tak kau arah. Bisa berkontribusi. Wadah ya arah gimana? Bisa berkontribusi dengan uang sekitar mau contohnya kayak. Tak apa, bukan bisa ngelakuin kayak sosial kayak lah kita donasi kan kape uang bisa donasi. Iya. Tapi lah uang sentuh hati ya tidak bisa. Iya. Nah, masalahnya ini. Tapi tak apa uang bisa nunggu sebelah ini lah. Sing paling wangil gue garap. Sing koyok biaya mas. Sing karpet tak sama sing paling untuk sampein gue. Kau sih pak. Us. Kau. Jadi selama dari nol sampai sekarang ini apa ya gue? Kau sih ngayal. Ya kan tapi uang nih. Kan tapi uang nanti. Ngetepi karakternya wong yang mau, nanti wongnya sing kepengen kok ngene
Tapi aku ini gak kepengen ketemu pada kok gini. Aku ini edition lebih menarik mana? Nah, ya itu. Itu sih. Itu mungkin remeh, Pak. Aku ini edition lebih menarik mana? Kok nak bareng nangis edition? Syukur-syukur iso separuh-separuh jadi sih. Oh iya, okay. Syukur-syukur separuh-separuh iso klik. Kalau misalnya iso seluruh kape, iso seluruh kape mungkin api iso yo sinta kepengennya meneh mengarep ngono. Terus ngadepin kadang-kadang kan ono customer sing memang tingkai kan macam-macam mas. Ono sing wis tengah dalan wis dadi ngene tiba-tiba njaluk dirubah. Mas aku kok pengen ngene. Nah, lek ngono ku sampean piye? Nyiasatine piye? Ya ngono kan kono kan malah mana ya nang ngene sampean ibu kan sampean. Nah, ngono ya customer iki mau. Nah, misalnya sampean makan ya kan nang ngene kan customer kan apa-apa kan tak cukup dadi. Masakan ora ade. Jadi ben makan ya ora ngerti ngerti aku. Terus apa sih mas, koyo lek ono customer cat pertama itu jaluk, itu sing sampean sakjane itu gak seneng karepe, tapi dia wani bayar larang. Iku ngono iku sampean tetep cukup apa sampean coba tawar? Tawarnya apa sih iki? Ngene. Ngene lho, karepe iku apike iku ngene mas. Lho gak mas, sampean tak bayar larang, tapi sampean kudu nuruti karepku. Tapi kan sampean ngerjain iku gak dengan sepenuh hati ngono lho. Ngono iku sampean tetep cukup apa gak? Aku sih emang, nggak aku lebih akeh tolak mau ngundi. Padahal begitu akeh lo. Wani bayar syukur. Ini pengen lagi duduk. Ya apa yo? Duduk. Padahal duduk aja kayak ngeliat itu duduk. Oh, oke. Jadi ini cara berekspresi, ini arah-arah. Oh, oke. Ya pasti ke cara berekspresi, ini dia apa? Masuk kak sekiranya lihat tahu semua. Sekarang sih tahu semuanya mau gak sesuai ambek karakterku apa gak sejalan. Ada dua pilihan. Ngelewati masa-masa sulit. Ini contohnya masa sulit itu kayak diskusi panjang. Diskusi panjang. Ya apa apikmu, ya apa apikku. Tapi ujung-ujungnya tetap apikku. Opsi loro. Bakat. Oh. Wis tengah masa nangkonya nih. Wis lagi ini ojo lama aku lah. Soalnya misalnya ngarep kok gini angel, maksud aku angel apa sih ya enggak, maksudnya okay. Aku ngomong angel ini soalnya duduk, ada yang duduk toko aku ada yang aku mau ngarep sing digarepi, sing gak sesuai dengan keinginan sampean karena kerjanya gak sepanuh hati kan ngono. Oke okay. Sampe saya ini piro mas sepeda sing nanggone kini, piro-piro alah titik mak piro paling 10-15 satu penggarapan itu dengan aku mau ya gak tentu waktu ini. Iya dulu arah ini sah. Maksudnya? Ada masih kalau arah ini mau ngarap terus mereka lu toko tak hilang. Kalau dulu kan cedai kan termasuk waktu pengharapan tuh. Cedai. Iya iya. Toko itu mau aku cedai. Si, misalnya nggak apa ya wis. Si kira-kira sih mau ngarep ini. Tapi kan seluruh rumah kan sih dianggap proses. Ya mungkin paling cewek ya gimana? Paling cewek orang tahu. Orang tahu. Agak lama terus. Oke. Aku apa sih lebih kenal Sinner & Co. Ini pertama ini kan aku cuman krungu apa jenenge iku sounding iku Sinner & Co iku ben apa jenenge gede bengkel iki ternyata orangnya itu sangat-sangat humble banget gitu loh. Sana gorong banget ya. Aku seneng banget yo apa yo iso ngerti Sinner & Co iku lebih cedek ngerti sejarah iku koyo apa terus apa sih jenenge iku apa sih Sinner & Co iki melakunya gak 100% duit karena ternyata itu wadahnya gaya arek-arek berekspresi. Oh ternyata itu kayak ngono. Gak apa idealis wong saya tuku. Mas, tidak semua idealis bisa dibeli. Ya, ini tutup sombong gitu. Iya. Okay. Cuman lah aja tentang aku ini ada nih kayak so. Saya nggak cerita kerap lah aja kayak so itu juga. Pasti gak semua idealis ya orang itu gak satu tuku. Meskipun kan dia duit, meskipun kan uang yang ada di DBR, tetap lah. Diperlakukan sama gitu. Yes. Dasarnya bodoh kan, menurut saya. Maksudnya ambil-ambil murinnya mungkin dia duit kekuasaan, mungkin dia duit yang kayak ngono.
samune dhek teko. Mas disikno dhisik ya sing liyane njaluk keri. Oh, oh, gak iso iku. Tetep enteni proses ngono. Tetep lah. Enteni proses sing tak arep mau. Tapi gak iso koyo wong sing duwe duit. Sawar mau ngene-ngene. Terus sejuk. Terus. Tak kalau tak lur. Tak selingi kok aku tuku minuman. Ngono kan enak kan ngomongnya. Maksudnya gue bisa di kontrol gitu. Kan gak masuk sih, gak ada kok gini gitu. Mending kok gini. Kok gini gitu pasti sudah bingung kok gini ya. Tidak pernah turun kok gini-gini. Kok gini gini ya. Masih tadi diplomatis sih, asik. Sejak sih, gak perlu coba proses ini mbak. Gini gitu. Kape tak harap. Keropak pun tak harap. Keropak pun tak harap. Udah. Kayak berada banyu ya. Tak harap. Salah, pokoknya enak, kenal lah. Oke. Jadi, apa sih? Jadi yang ngerjana nang ini kudu dadi kanca sampe dhisik, Mas. Dudu, gak harus kayak ngono. Mas iku ngene, Mbak. Yo, balik mana yang nang mau ya? Mas iku ada aku iki modal ya barang ya gak teko duit. Aku mek kepengin Messi dengan cara aku sendiri. Cuman misalnya kon support ya monggo. Ya balik mana kalau ngono mau. Lah misale tapi beda lho, ambil wong sing gak ngono, ambil wong sing butuh gawe kebutuhan mesti. Aku tahu karena track aku udah batal lho. Tahu tenan aku. Oh iya dah. Sampai kira guyon. Wes lah kira iya, sumpah tapi biyen. Tahu. Iya. Iku nek gak salah jalur kami wong ono sih perumahan, wong perumahan. Terus satpam lah, satpam nih, terima kasih satpam. Jalur kayak no, mas aku kayak no, ini mas daripada kebetulan misal sekilir atau siapa? Siapa? Apa yang jalan sepeda sing memudahkan kayak untuk berkeliling nang komplek ini mau bisa kontrol ini mau tak kayak no. Wah, jadi gak muatannya sing melulu. Enggak lama. Yes, lek kayak ngono itu biasanya aku sing dong anu api mas. Masa jenenge sampean sinar tapi lek sampean maksudnya itu berbuat baik. Balik mana? Nah, pasti doane doa sing baik juga buat sini gitu loh. Ya, aku sih sangat apa ya kaget tuh ternyata sinar itu kak. Kak koyo sing di sanding no sinar itu ngene-ngene ternyata. Oh. Ternyata itu jauh banget artinya itu dalam banget kayak gitu. Aku sih sebenarnya pekerjaan ini tak usah atau 50% ke atas ini berkontribusi dengan orang yang membutuhkan maksudnya ini membutuhkan ini gini kalau orang yang kanca kepengen ini tapi gak ada duit tapi orang yang mau dalam kegiatan sosial apapun dia itu pasti turut andil tak ada ini kan karena ini gak apa-apa oke. Asal kan itu konsisten maksudnya ini gitu loh, pasti itu ya, hari ini konsisten, Mbak. Pasti itu acaranya bener-bener temenan, api hari ini. Itu sing barusan, pasti sing tak prioritas sama ngomong-ngomong yang mau. Beda banget ya, Mas ya. Singer and ku ambek sing sama nomor nomor. Ah, betul. Beda banget. Iki ku wong sing gak ngerti, Pak. Gak ngerti ya dhewe. Oke. Ngene kan jelas kan, konco-konco sing liyane kan dadi ngerti singer and ku iku koyo ngene lho, rek. Guduk sing mbok krungu-krungu nang jaba iku koyo ngono iku beda. Lek ngene kan langsung krungu toko sampean kan. Iyalah. Ya, pasti kan nang. Makane yo paling enak iku memang takok sing nang bersangkutan. Timbangane jarine iku biasane gak bener biasane. Makane lek ojo jarine mau jawa kan ojo krungu ana apa jarine. Yo bener. Ya apa kenyataane. Oke, Mas Meng, aku suwon banget aku teko apa ya? Kanca-kanca tim supel Mas Jimmy, Mas Ones, terus Mas Ocit, iku ngerasa banget suwun dikei kesempatan isok ngobrol-ngobrol bareng sampean, terus oleh ngeliput jerune banggele sampean koyo opo, diajak ngopi bareng dan mereka semuanya minum bareng. Seneng banget isok dikei apa sih jeneng iku? Jamu. Ya, penjamuan. Jamu jadi ini ngerti banget tentang dunia sepeda, sak riwayati Sinner Cat awal iku ya opo. Terus dijagongi mulai sore barang iki mau seneng banget.
Kenakannya mau sama tak kor kedai mie mau. Siapa tahu ada masih. Acara paling berkesan gaya sih ngerajin lu. Berkesan. Kalau pastilah. Kalau oleh penghargaan apa tahu apa. Penghargaan tertinggi. Kayak itu. Oh, penghargaan tertinggi. Itu. Pasti apresiasi. Oke. Apresiasi. Kasembar. Bali. Kau sama sih budal, sama sih budal dia orang. Kakak tinggal, kakak berarek. Oke mas, salah sih sini yo, iki dokter iki sih kalau teko Chester 13 ini Semarang itu terus iki. Terus di Lembing, Jakarta, terus teko Gumsiku. Gimana yo? Ono. Oke lah, ini boleh kak. Oh, kesak pira aja. Terus, meta. Oh iya, sepeda. Impiannya sampean apa mas? Gawe sepeda sing kaya apa? Sing sampean kepengin, aku meni pengin gawe sepeda sing kaya ini apa? Impiannya lah? Iya. Yo, kalian mana sih mbak? Nah, aku sih senang sing model-model sepetisan-sepetisan ini sih. Jadi, lek, kalau yang mengharapnya kepengennya apa? Yo, kepengen tak maksimal dong, aku misalnya ono wong sing ngerakno warli tak maksimalno dadi dhewe konsep 70 tapi kapasitas mesin internasional. Apalagi sing tak ditakokno Nes, punya apa Nes? Ora ono utara kae iki. Apa iki? Bosen-bosen iki. Pancen bengkel iki apa? Konsep bengkel mau marah langsung mas? Iya mas awal mulai jadi bersol ini apa? Wah itu anu pak, privasi gue pak. Privasi ya? Iya pak. Terus itu tidak menerima kritik dan komplain. Jangan lupa subscribe kayak mau mau sih rewel jangan lupa subscribe si Instagramnya siaran ke Woko terus ngetip ya, ajak lagi subscribe super lagi. Instagram bengkel ini Sinner underscore N underscore CW Sinner N gue lah Acalali. Terus Acalali subscribe ini dari Surabaya itu Surabaya lah Super TV Acalali Jo Acalali Jo okay. Bye.